yang oke, okay, silakan. Oke, okay, silakan. Jangan saya yang direkam, kalau mau merekam. Saya bukan GS-nya. Enggak apa-apa. Jadi maksudnya apa cara? Jelasin. Jadi dijelasin, jadi kadang-kadang putra saya itu. Makasih Pak Ridwan ya. Assalamualaikum. Jadi mitra saya itu Pak Sarino. Buka buku tabung itu syaratnya apa aja? Terusan dan berapa aja? Buku itu tabunganku. Enggak usah tabunganku, kalau tabunganku Bapak enggak di ATM-nya. Kan ya, kalau misalnya di Paytrend, maksudnya mitra. Mitra saya itu kan nanya Pak Sarino itu kalau mau buka tabungan Bang Mu'amalat itu kan ini udah seminggu yang lupa Pak Ustaz Dusun Mansur itu bilangin tanggal 28 serentak di tower karena mungkin kalau di pusat kantor pusat itu mungkin rame. Saya makanya karena saya juga dekat sini sebenarnya. Di pusat rame banget memang benar. Di pusat rame banget. Syaratnya apa aja? Persyaratannya sih yang penting kan benar kan ya KTP sama KTP dan kalau bisa Jabodetabek ya Pak, kita disini kan, kayak gitu kan. Nah, sama aplikasi mungkin yang di Paytrend ini kan ada kan aplikasinya untuk bahwa benar memang Bapak kan anggota Paytrend, kayak gitu kan. Kalau misalkan untuk pembukaan rekeningnya, kita ini ada dua Pak Sarino. Jadi Pak Sarino, Pak Sarino ya? Iya. Jadi kalau misalkan Pak Sarino itu di kita tuh ada yang akadnya mudoroba, ada yang wadi apa. Kalau misalkan yang tadi ya, itu kita cuma akadnya titipan aja. Itu setoran minimalnya itu 25.000. Bapak nggak kena biaya administrasi, tapi Bapak hanya kena biaya administrasi kartu aja. Jadi kartu itu ada dua, ada kartu reguler sama kartu yang Visa. Visa. Yang Gold. Kalau kartu yang Visa bedanya itu misalkan Bapak umroh ya, karena itu kan Bapak bisa menarikkan dengan kartu itu kalau yang Gold. Tapi kalau kartu yang reguler yang biasa itu biayanya 2.500 sebulan itu nggak bisa untuk tarik tunai di luar negeri gitu kan. Tapi kalau kartu yang Gold 5.000 rupiah biayanya. Itu kan kalau NPWP itu kan nggak semua orang itu NPWP punya ya, itu bisa sih tertentu yang aja. Kita ada pernyataannya kalau tidak memiliki NPWP ada pernyataan ada ya. Kalau misalkan yang nggak punya NPWP paling nanti dia isi surat pernyataan di sini Pak, ada pernyataan ada. Tidak memiliki NPWP ya, gitu, yang nggak punya NPWP bisa surat-surat terus ya. Minimal untuk yang goal itu berapa itu minimal jadi bukan masalah kartunya sih Pak Sarino nya Pak Sarino tuh mau buka jenis tabungannya akadnya itu yang mudaroba atau yang wadiah gitu kan. Kalau misalkan yang wadiah itu hanya titipan itu nggak dapat bagi hasil dan nggak ada biaya administrasinya. Tapi kalau misalkan yang mau yang mudaroba Pak Sarino itu dapat bagi hasil dan ada biaya administrasinya 12.500 per bulannya 12.500 dan kalau misalkan kartunya yang Gold 5.000 berarti 17.500. Tapi ada dapat bagi hasil sebulannya kayak gitu kan. Nah, itu setoran minimumnya 100.000. Kalau misalkan yang wadiah setoran minimumnya 25.000, enggak apa-apa kayak gitu. Iya. Yang itu aja yang wadiah aja. Oh ya, dapat bagi hasil. Yang mudaroba aja. Mudaroba ya. Berarti yang mudaroba dengan biayanya berarti yang kartunya yang Gold Pak? Yang Gold. Yang Gold ya. Saya mau bukain ini yang mana ya? Saya mau bukain apa namanya? Ada ilustrasinya di sini. Jadi Pak Sarino mau buka yang Gold ya? Ya, yang Gold. Yang Gold. Jadi setoran awalnya berapa Pak? 2 juta. 2 juta. Ya udah boleh. Jadi nanti kan kalau kita kan ada mobile banking Pak, nanti kan langsung aktivasi aja. Jadi kalau misalkan ada transfer, transaksi apa? Udah saya siapkan dari rumah di download. Udah di download, subhanallah ya Pak. Karena kita ada, ya biar mempermudah kita untuk transaksi sih. Iya betul. Kalau kita nggak usah jauh-jauh kesini. Nggak perlu jalan-jalan kecuali emang kalau monitor ya Pak, ke saya nanti. Oke, cukup. Mungkin ya Sa. Kayak gitu aja ya mungkin persyaratannya ya? Iya, persyaratannya sih seperti itu aja karena emang dari Paytrend ya Pak ya kalau misalnya itu. Kecuali kalau nggak dari Paytrend ya mereka harus surat keterangan kerja kayak begitu kayak untuk Pak. Mitra kalau misalkan di luar Jabodetabek sih, iya mungkin sangat kayak gitu. Oke, terima kasih ya. Ya udah saya bantu. Ini Bapak tolong ini.